berapa? Petik strawberry. Ini kan tiket masuknya ada paket basic itu yang petik strawberry aja. Ada juga yang paket big kita yang sekalian sarapan pagi. Menunya sama gami, pilihannya deh kan sama ayam. Yang ini aja lah. Boleh. 30 ya. Pak, nanti untuk hasil pematikannya ditimbang dulu ya. Satu onsnya 20.000. Yang dipetik juga wajib dibeli, nggak bisa makan di tempat. Tiket masuknya kita pakai gelang kayak gini ya sahabat. Untuk masuk ke Bukit Strawberry kita bisa memakai topi caping ini ya sahabat. Dan walaupun tidak pakai juga tidak masalah. Setelah membayar tiket kita dikasih ember kecil seperti ini untuk memetik strawberry nanti ya sahabat. Dan mari kita lanjutkan perjalanan saya ke Bukit Strawberry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalinglap TV, hari ini saya berwisata ke Bukit Strawberry ya, yang ada di Lembang, dimana tempatnya sangat bagus sekali ya buat kalian atau keluarga yang pengen berwisata ke Bukit Strawberry. Sangat cocok sekali bagi sahabat yang pengen masuk ke Bukit Strawberry ini, dimana kita bisa memetik strawberry ya, sudah termasuk tiket gratis untuk memetiknya. Dan nanti setelah kita memetik strawberry ini, nanti kita ditimbang berapa ons dan nanti mungkin bayarnya satu onsnya itu 20.000 ya sahabat untuk memetik strawberry ini. Dan inilah Bukit Strawberry yang ada di belakang saya.
kita petik dan gunting ya, seperti ini sahabat. Cari yang matang stroberinya. Dan saya masukkan ke keranjang ya sahabat. Sahabat bisa lihat di sana banyak sekali baling-baling ya yang terbuat dari bahan kertas. Itu bisa untuk berfoto-foto ya, bisa selfie ataupun untuk berfoto bareng keluarga. Itu adalah baling-baling ya yang dibuat sengaja dari manajemen Bukit Seberi ini untuk berfoto di sini. Sangat unik sekali ya, sahabat. Bukit Stroberi yang ada di Lembang ini sangat strategis ya, sahabat. Ini adalah jalan yang dari Lembang, Bandung. Ini bisa terlihat langsung ke atas Bukit Stroberi ya sahabat. Jadi sahabat bisa langsung mampir ke Bukit Stroberi karena tempatnya strategis, berada di pinggir jalan Lembang ya, yang menuju ke Tangkuban Perahu ataupun ke daerah Subang ya sahabat. Ini jalan rayanya. Jadi nanti sahabat bisa mampir dan berhenti di situ, nanti lihat ada bacaan Bukit Stroberi. Nah, itulah ada di sebelah kiri ya sahabat. Sahabat bisa mampir ke Stroberi yang berada di pinggir jalan Lembang ini ya sahabat. Sangat mudah sekali aksesnya.
ini sahabat pekerja yang di Bukit Strawberry ya. Si ibunya lagi membersihkan tanaman stroberinya biar rapi. Bu, tersebar alami damal, Bu. Nah, ibu ini yang bernama siapa, Bu, namanya? Ibu Ani sudah bekerja di Bukit Strawberry selama 6 bulan ya, sahabat. Ini bisa dilihat ibu sedang membersihkan tanaman stroberi ya. Ini ada balon udara ya, sahabat, tapi karena rusak, jadi balonnya tidak dipasang yang ada di Bukit Strawberry ini ya. Itu bisa dilihat di bawah banyak sekali buat spot-spot selfie ya, ada kupu-kupu, ada burung garuda, seperti yang tadi saya udah contohkan. Ini adalah Bukit Strawberry ya, saya berada di puncaknya ya, sahabat. Sangat indah sekali pemandangannya, bisa dilihat. Jangan lupa subscribe ya, Kaling Love TV. Halo sahabat Kaling Love TV, kita berfoto selfie ya di dalam rumah stroberi. Gede-gede. Di sini kita hasil memetik stroberi, kita antri ya untuk ditimbang stroberinya seperti ini. Di sini banyak sekali pengunjung yang datang, jadi kita kebagian untuk antri bila stroberinya kita akan timbang. Di sini setelah kita timbang, kita akan diberikan bonus ya sahabat, seperti dikasih jus stroberi, dikasih stroberi juga, dan nanti dikasih plus tanaman stroberi juga ya dari hasil setelah selesai timbangan ini sahabat. Demikianlah sahabat perjalanan saya di Bukit Strawberry. Semoga video ini bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih bagi sahabat yang sudah dukung channel ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Kaling Love TV ya sahabat. Dan saya doakan semoga sahabat diberikan kesehatan lahir batin, umur panjang, dan
diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin.